test mic sikit, test mic tu. Hello, testing. 1, 2, 3. Okay. Clear eh, suara? Clear kot. Okay, test mic sikit, test mic tu. Hello, testing. Okay, tengok. 1, 2, 3. Clear eh, suara? Okay. Waalaikumsalam. Muaspo. Muhammad Nabil Abdullah. Farid Zul Azri. Waalaikumsalam. Salam temu. Okay, kita akan mula dalam 10 minit lagi. Kita bagi ruang untuk kawan-kawan kita yang lambat sikit. Mungkin baru lepas solat ke, baru lepas makan ke. Kita bagi ruang untuk mereka siap-siap dulu. Okay, yang mana yang tengah ada ni, tengah tengok ni, boleh ingatkan kawan-kawan, mungkin ada yang terlupa untuk join kita punya sesi live. Yang mana yang tengah ada ni, tengah tengok ni. Okay, sambil-sambil tu, yang mana belum subscribe lagi, boleh tekan button subscribe pada channel kita, Sentuhan Alumni Smash Show, supaya korang boleh keep follow up lah dengan konten-konten kita yang akan datang. Okay, sebenarnya nak tanya lah siapa yang tengah-tengah tengok ni, jelas tak suara kita orang? Ke slow sangat ke? Boleh inform. Kalau boleh, tak okey, mungkin saya boleh kuatkan mic sedikit ke? Maaf, boleh tulis kat chat. Suara kita orang jelas ke macam mana ke? Waalaikumsalam. The MNA boss. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Thank you. Okay, untuk kelas kita hari ni dia macam sembang-sembang je. Kita buat santai-santai je macam untuk kita kenal-kenal. Bagi tahu macam mana program kita untuk akan datang. Sembang-sembang je. Kita buat santai-santai je macam untuk kita kenal-kenal. Okey. Jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih yang sendiri reply Ni semua student yang awal ni, bagus ni. Itulah bagus. Okay, kita bagi kita akan start dalam pukul 9:10. So mana-mana yang awal ni bagus ni. Haus ke dahaga boleh minum air dulu. Okay, kita bagi kita akan start dalam pukul 9:10. So mana-mana yang boleh santai-santai dulu. Haus ke dahaga boleh minum air dulu. Okay. Oh, semangat ni MNA Bros, Admet A Plus. Bagus. Amin. Amin. Hai, Sarvesh 11. Semangat Satu-satunya Sarvesh. Amin. Hai, Sarvesh 11. Satu-satunya Sarvesh. Amin. Hai, sebelum kita start lah, mungkin kita buat sedikit survey kan. Untuk Admet, korang sekarang belajar online lah kiranya kan? Dah sampai topik berapa tu? Cari balik. Kita tak belajar lagi? Ni survey je dulu. Bab 2. Oh, baru bab 2. Okey. Bab 2 chapter yang satu lah. Quadratic function. Okey, baik. Bab 2. Okey. Baik. Quadratic function. So setakat ni macam mana? Susah ke? Or quadratic inequalities. Wah, dia dah start chapter 3. Okey, good. Interesting. Chapter 3. Wow. Oh. 2 dan 3. Untuk kelas korang, kelas online ni kan? Apa ni, korang kelas sekali satu batch ke ataupun kelas korang asing-asing? Masih boleh dijawab. Alhamdulillah, boleh tahan. Okay, good. Ini saya nak dengar ni. Alhamdulillah. Ini kita nak dengar ni.
Yang join ni semua mindset-mindset positif. Alhamdulillah. Betul betul betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asing asing. Okey, baik baik. Ah, dah boleh start kot. Dia tak ceritanya. Dah boleh start ke? Okey. Asing kita start awal ke? 9:05 minit. Rasanya asing asing. Okey, okey. Baik 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 baik. So kita dah boleh start ke belum ni? Kita nak tunggu lagi. Tunggu lagi kawan-kawan. Okey, ada ada. Okey. So okay. Kita dah boleh start eh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada adik-adik yang sudi meluangkan masa untuk hadir di sesi live kami. So untuk kali ini kami live berdua. Dan untuk kali ini saja untuk kami live berdua, sebab untuk kita kali ini sesi kita santai-santai saja. So untuk kita kenal-kenal, sebab-sebab kenal dan nak tanya sikitlah kepada adik-adik untuk kita punya program live ni. So untuk sesi yang pertama kita ice breaking dan pengenalan kepada matematik tambahan. Abang pakai sikit suara perlahan. Okey, jap. Okay, boleh buatkan sikit. Okey. Okay, dah jelas ke ni the MN Bruce, MN Bruce. Saya punya dah jelas belum? Tapi mungkin ada bunyi kipas sikit lah. Okay, jelas. Okay, terima kasih Mama Akil. Okay, okay. Untuk sesi pertama kita, ice breaking dan pengenalan kepada matematik tambahan. Jelas. Okay, terima kasih Mama Akil. Okay. Okay. So sedikit kita, overview untuk kita punya program pada hari ini. Okay. So seperti kita tengok, awal-awal ni kita akan start dengan ice breaking lah. So tak kenal maka tak cinta lah kan. Kita nak berkenalan dulu dengan cikgu-cikgu. Saya dengan Fahmi. So kedua, mungkin kita akan kongsikan sedikit pengalaman. Pengalaman kami di Semang Show dulu pada tahun 2018 sampai 2012. So kemudian kita akan membuat pengenalan dari segi subjek lah. Macam mana perkembangan daripada subjek matematik PT3 kepada matematik SPM. Okay, kemudian kita akan fokus kepada objektif kita, apa yang kita nak capai daripada kita punya program ni. And finally mungkin kita akan buat Q&A session. So mungkin korang boleh sediakan soalan cukup-cukup untuk masa Q&A session nanti. Okay, adik-adik semua mungkin boleh sediakan soalan lah. Okay, kita teruskan dengan ice breaking session. Kita start dengan Cikgu Fahmi. Okay, kita mulakan dengan ice breaking session. So macam biasalah, tak kenal maka tak cinta lah kan. So kita nak mesra-mesra dulu. So saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fahmi bin Hisamuddin. Okay, masa sekolah dulu cikgu batch 0812 Zenith. Sama dengan yang semalam tu Farhad, yang adik-adik tengok semalam kan, sama Farhan Jas dengan Hanisah tu, kita semua sama batch. Okay, untuk kelulusan tertinggi cikgu sekarang ni telah memiliki sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian. Jadi apa kenapa ada kepujian ni? Kepujian ni maksudnya ada projek akhir tahun. Ni just nota tambahannya lah. So nanti kalau korang tengok kan, nak pilih kos masa korang masuk U nanti, nampak ada kepujian tu maknanya ada projek akhir tahun. So biasa yang ada projek akhir tahun ni yang macam benda-benda teknikal, macam kejuruteraan. Gitulah. Okay, cikgu dulu belajar di UTM Melaka. Yang nama panjang dia University Technical Malaysia Melaka. Okay, sekarang ni cikgu tengah sambung pelajaran dalam bidang fotonik. Yang mana
Photonic ni adalah macam laser, fiber optik yang internet-internet korang tu kan. Ah, cikgu buat yang bidang-bidang gitulah. Okey, kalau tengok kat gambar ni, ni cikgu tengah bentangkan projek cikgu. Lah tu yang dekat gambar dekat sini ni semua orang-orang besar UTM ni. Okey, lah tu kalau nampak sini cikgu sebenarnya ada buat pergi ke Bangkok University untuk projek master cikgu. Okey, itu saja, tak ada benda nak cerita sangat. So kita pas kat cikgu Afif untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir. Mungkin ada cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya. Okay, nama saya diberi Nur Afif Azri bin Azharuddin. Sekarang berumur 25 tahun lah. Saya sama batch dengan sama Fahmi, Pak An, Jaz malam. Kita ada Hanisa. Semua saya sama-sama batch dengan diorang. So saya habiskan pengajian saya di Smart Show. Masa tu saya bukan belajar straight A's. Kelebihan saya ialah saya student yang suka math. So apa yang jadi? Saya sambung degree, saya sambung asasi, semua saya further ke arah math lah. So saya melanjutkan pengajaran saya di Asasi Sains Fizikal Universiti Malaya. Ini kalau kita panggil sebagai PASUM. Dia macam foundation center, macam matrik lah. Tapi dekat dalam UM. Kemudian saya sambung degree saya di UM juga, khusus kepada matematik, fokus kepada statistik. So kalau boleh tengok gambar ni lah. Ni je gambar yang dapat diselamatkan. Ni gambar saya masa saya kelas Ehsan. Saya dekat kanan sekali, sebelah dengan Jazz tu. Yang gambar seterusnya tu adalah gambar saya semasa grad di Institut Sains Matematik. Okay, kemudian habis saya belajar, saya terus kerja. Kepada dalam 3 tahun tu saya bekerja dalam 3 industri yang berbeza. So gambar yang pertama ni semasa saya di TM, syarikat telekomunikasi. Kemudian saya rasa macam ada yang kurang, ada benda yang saya nak cari. Saya pergi lompat kepada bank. Kemudian saya kerja syarikat insurance. And masa yang sama saya buat part time tutor. Saya fokus kepada student SPM lah. So adalah juga dalam 5 tahun mengajar student SPM. So nak cakap kat sini, dalam 3 tahun, 3 industri berbeza ni, bukan nak cakap saya lompat-lompat kerja tu. Saya nak cakap yang even saya suka matematik sahaja, saya suka matematik pun banyak peluang pekerjaan. Matematik ni dia sangat meluas. So dia tak terhad kepada satu benda lah. Dia tak terhad untuk jadi cikgu sahaja macam tu. Sepanjang tahun ni baru saya sedar yang sebenarnya minat saya adalah ke arah mengajar. So saya di sinilah. Kemudian saya dapat ditawarkan untuk menyambung pelajaran master dekat UM juga. Project under UM collaborate dengan JAKIM, focus on image processing. Okay, buat masa sekarang ni kami masih dia degree betul tak Cikgu Afif? Ya, betul. Okay, sampai sekarang ni tengah masing-masing tengah menyambung pelajaran untuk master. So apa jawatan abang-abang zaman sekolah dulu? Okay, kami masa sekolah dulu. Jadi jawatan apa Cikgu Afif? Saya dengan Fahmi adalah pengawal pusat sumber. Kami lah ulat buku tu. Yes, kami yang susun-susun buku tu. Okay, pengalaman. Okay, Cik Afif boleh share sikit pengalaman. Okay, mungkin kita menceritakan sikit lah pengalaman saya semasa di Smart Show. So, kalau boleh tengok gambar yang dekat atas ni, kiri atas ni adalah gambar yang mungkin tak akhir lah. Kita tengok gambar lepas ni dah habis SPM. Kita tengok gambar akhir bersama batch. So pengalaman di Smart Show, saya sangatlah pelajar biasa, bukan pelajar contoh. Saya sangatlah malu, introvert untuk cakap di hadapan. Sampaikan nak cerita sikit lah masa saya akhir tahun, saya mungkin ditawarkan menjadi pengawal pusat sumber lah masa tu. Disebabkan saya tak pandai berucap, saya memang tolak terus. Disebabkan saya takut nak cakap ke depan. Kenapa jadi macam tu? Hanyalah disebabkan saya ni terlalu banyak berfikir. Saya seorang yang sangat overthinker lah orang cakap. So alhamdulillah lah masa saya develop ke degree tu baru saya develop saya punya soft skill. Beranikan diri untuk cakap kat depan. So gambar kedua ni kita boleh tengok ni masa
sambutan hari raya dekat Mami kan? Ah betul, sambutan hari raya. Ni masa ni rasanya di tingkatan 1. Kecil lagi kita orang. Kecil lagi, muda-muda lagi. Okey, okey sebelum saya apa teruskan nak tanya siapa sini geng Farabi eh? Sebab cikgu abah cikgu dulu Farabi lah. Kau tengok kat sebelah ni macam okey yang paling yang rasanya paling pendek kot kat sini yang berdiri ni. Ni saya. Ni saya lah ni. Saya comel-comel kan. Aduh, so geng-geng Farabi boleh komen sikit, komen sikit nak tengok, angkat tangan sikit. Nak bagi merit ni. Bagi merit. Okey, untuk ada saya okey. Tu. Ada geng Farabi, Ilham, Mikti, Rain Najwa, Akiram Hawai. Okey, baik. Ramai je. Baik, so, ramai. Kindi ramai tak? Aduh. Kindi eh? Okey, Farabi, okey. Saya anggaplah yang baru join ni semua yang daripada Kindi. Aduh. Bagus. Okey. Masih Farabi lah. Masih Farabi eh? Kindi ramai tak? Aduh. Okey, Farabi, okey. Alhamdulillah. Lepas Farabi kau okey. Kindi satu ada Kindi satu. Alamak. Oi, itu okeylah. Aduh, Amin. Aduh, Farabi 7 eh. okay, teruskan. Lagu sangat. Okay, Razi, Razi pun okay. So, kita orang saya Farabi, yang Cikgu Afif ni Al-Kindi. Okay, kalau tengok gambar yang terakhir ni, so ini masa ni tak masuk usrah lu. So ini memang masa ni tingkatan 2 rasanya. So masa ni kita orang diberi bermain tau. Kita bermain permainan kita orang macam ni. Objektif kita orang adalah untuk merampas bendera tim-tim lain. Kan, Cik Afif? Oh, ingat lagi eh? Ingat lagi. Saya betul lah tu. Okey lah. Ini rasanya okey, tak ada nak share sangat pengalaman kat Smash Show ni. Okey. Kita teruskan eh. Terlalu banyak. Sampai dia memory full lah. Kalau cerita panjang kan tak habis kan. Okey, seterusnya okey, kita fokus kepada agenda utama kita lah untuk hari ni. So sedikit pengenalan. Okey, so okey, macam mana apa perbezaan dia daripada matematik PT3 kepada matematik SPM? So kalau kita tengok kat bawah ni dia ada pembahagian lah. So kalau macam PT3 sekarang kita ada matematik sahaja. So sekarang dia dah pecah menjadi dua, matematik dan matematik tambahan. So ada tak siapa yang dapat bezakan antara dua ni? Macam sekarang dah ada perubahan silibus kan? So saya nak feedback tu macam mana? Oh, Acong, kini satu. Siapa cikgu Ahmad saya masa tu? Faham maksud cikgu Ahmad siapa? Sama dengan cikgu Song Afif lah. Okay, so kenapa matematik kita dipecahkan menjadi dua? Macam sekarang kita boleh tengok hanyalah disebabkan silibus lah kalau kita cakap. Matematik satu ni, dia mungkin lebih kepada asas. Kemudian dia dipecahkan menjadi matematik tambahan yang mungkin melibatkan lebih banyak algebra, topik yang lebih meluas lah. So korang sangat bertuah sebenarnya. Sebabnya masa korang PT3, silibus tu dah diolah tau. Banyak silibus yang daripada SPM, sepatutnya dekat belajar masa SPM, korang dah belajar masa PT3. So mungkin ada sedikit approach lah dekat situ untuk subjek matematik. Okay, kita proceed ke next slide. Okay. Okay, sekarang nak tanyalah adik-adik sekalian eh, nak tanya. Sekarang ni adik-adik rasa matematik tambahan ni susah ke senang? So boleh komen dekat komen dekat chat tu. Nak tanya abang-abang nak tahu. Sekarang ni korang rasa adik-adik rasa admit ni matematik tambahan ni susah ke senang? Kalau susah boleh cakap susah, kalau senang cakap middle. Okey. Dia tak susah sangat lah gitu eh. CHW.
Dua-dua. Acung kata Ustaz, bolehlah senang dia, bolehlah. Okey, alhamdulillah lah kalau gitu eh. Boleh mas sekarang setakat ni masih masih boleh boleh ajam ke? Setakat ni boleh difahami lagi. Ambil yang kata kata jawab saya. Tak tahu kenapa susah tu maksudnya macam mana tu? Tengah lah kot. Saya ambil sebagai cikgu tengah kan. Cikgu tak susah. Okey, alhamdulillah nama cikgu-cikgu kat Semasyu. Bagus eh, bagus lagi. Bagus eh. Senang kalau faham. Betul betul tu. Kalau faham senang je. Matematik tambahan ni. Tak susah. Okey, alhamdulillah setakat ni ramai yang kata tak susah tu maknanya senang lah kot. Maknanya ke macam mana? Tengah-tengah lah eh. Okey, biasanya eh, biasanya kalau kalau ada strawberry lemon kata susah eh. Oh, okey okey okey. Tak apa tak apa. Okey, biasanya kelas kita hari ni. Muhammad Nabil Abdullah. Okey, nak tanya yang yang kata susah-susah tu. Kenapa susah eh? Kalau so, korang buat admit ni sampai botak kepala kan, macam sampai pecah kepala tu. Kenapa susah tu? Boleh bagi tahu sebab tak? Apa masalahnya apa, sebenarnya? Apa, apa ni? Masalah dia? Zat, kata kata senang sangat. Adakah disebabkan korang telah didoktrin oleh sini sini korang? Okay, admit ni susah. Habislah korang. Aduh, okey okey. Biasanya okey masa zaman abang-abang susah nak faham, kadang-kadang tak faham soalan, tak kena cara. Asyik tertidur waktu meet. Itu benda biasa. Online online kelas ni memang apa benda baru kan? Okey. Okey, kenapa susah? Okey, masa abang-abang belajar dulu, kawan-kawan abang kita orang pun kami pun ada juga susah dan senangnya matematik tambahan ni. So masa masa kawan-kawan abang dulu ada share lah kat abang kita. So kenapa susah? So antara sebab yang pertama eh, sebab pertama dan sebab yang paling besar sekali matematik tambahan ni ramai yang kata susah adalah ramai yang rasa susah sebab senior ataupun kawan dia mereka yang kata tu susah. Jadi sebagai contoh kan, adik-adik belum lagi masuk tingkatan 4 dah rasa oh matematik tambahan, alamak mesti fail ni ha, gitu. Mesti macam setiap kali tengok result matematik tambahan dia macam fail lah ni ha, gitu kan. Betul. So, sebab itu adalah sebenarnya adalah mentality saja. So, sedikit mungkin cerita menarik lah yang saya akan kongsi. So apa yang terjadi kat dekat saya masa saya form 4, saya ditakdirkan untuk patah tangan lah masa tu. So saya sempat ajar topik yang awal-awal saja. Je. Kemudian saya cuti selama sedikit sebulan. Balik-balik je terus saya exam. So what to expect kan? Tapi alhamdulillah lah masa tu boleh cakap saya antara beberapa orang je yang lulus dekat dalam kelas tu. So mungkin disebabkan lamanya saya dekat rumah tu, saya tak dengar lah doktrin-doktrin senior-senior ni yang cakap benda tu susah. So korang percayalah benda ni sebenarnya lebih kepada mindset. Kalau korang tengok admit tu sebagai secara menyeluruh, korang akan terlalu banyak burden lah. So untuk overcome benda tu nanti kita akan cerita lah untuk masa akan datang. So kalau kita tengok seterusnya, okay seterusnya okay. Biasa yang kedua eh, tak tahu nak guna formula apa. So yang macam ni masalah yang kedua ni dia terjadi bila ada yang soalan tu senang faham, maklumat pun ada, cuma nak cara nak buat jalan kira tu tak tahu. Itulah antara kenapa matematik tambahan ni susah. So yang ketiga, lemah konsep. Okey, yang lemah konsep ni sebenarnya terjadi bila kita kurang buat latihan ataupun susah belajar. Okey, konsep matematik tambahan ni sebenarnya dia macam workout tau. Dia tak dia nak abang nak, tak ada nak kata suruh buat hari-hari. Kalau hari-hari penatlah kan. Lepas tu cerita dia mungkin kena buat 2 hari sekali, 3-4 hari sekali ke. Jadi dia depends on setiap orang lah. Setiap mungkin ada yang cepat pick up, seminggu sekali pun boleh faham, ataupun korang masuk kelas pun terus faham. Mungkin yang mana yang lambat pick up tu kenalah kerap sikit lah gitu. Okay. So, kalau suka saya ambil kata-kata ni, matematik ni dia bukan sesuatu yang korang belajar
korang faham, yang korang akan dapat ingat. So sebenarnya matematik ni dia adalah something yang korang kena earn. Macam workout lah. Korang workout selalu, adalah hasilnya. Mungkin six pack. Kalau korang workout selalu, matematik ni dia akan jadi something tau. Dia akan ingat. Ingat ni adalah kita panggil sebagai earn lah. Maksudnya korang earn ilmu tu. So ilmu tu akan melekat. Korang jawab lah soalan yang macam mana pun dekat certain topik tu, korang dah boleh buat. So dia lebih kepada latihan lah. So korang mesti jemu dengar. Mesti kena buat latihan. Mesti kena buat latihan. Tapi itulah hakikat dia untuk matematik. Okay. Ni yang last sekali tak faham soalan. Itulah macam Shim Suryun kata ayat soalan dia memeningkan. Lepas tu soalan kadang-kadang macam tak ada maklumat. Kata Nur Irdina. Itulah dia. Ini biasanya mungkin kurang faham lah soalan tu kan. Tak apa. Yang sebab-sebab susah ni, sebab tu lah kami bodoh ni buat sesi live ini. Sesi kelas-kelas ni untuk tolong adik-adik untuk counter balik masalah tu. Betul. Okay. So macam saya sendirilah, saya jujur, saya bukannya student yang sentiasa dekat kelas depan. Saya 4 tahun saya kelas Iman, and tahun akhir saya masa tu baru satu kelas dengan Fahmi. Mungkin saya naik kelas lah, jadi kelas Ehsan masa tu. So saya tak adalah yang jenis yang memang skor daripada awal. Saya pun start daripada zaman-zaman gagal, mungkin ada C masa tu. So ada banyak cara yang saya realise dekat akhir-akhir tu lah. Alhamdulillah lah membuatkan hasil. Nanti kita akan kongsi benda tu. Okay, objektif Cikgu Afif boleh share sikit. Okay, so objektif untuk kita punya kelas ni ada 3. Korang sangat bertuah tau sebab korang ada cikgu yang sangat prihatin, Cikgu Nisha, Teacher Madak, contact kita orang suruh tolong junior. So terpanggil lah saya dekat sini untuk menyediakan platform ulang kaji dan mungkin untuk kongsi masalah dekat subjek matematik tambahan ni. So kita open lah. Mungkin bukan subjek matematik tambahan saja, mungkin subjek math pun boleh share, tak ada masalah. So yang kedua, kita orang ni nak sangat mengubah persepsi pelajar ni terhadap matematik tambahan. So kalau kita tengok majoriti orang akan cakap susah. Tanyalah ibu bapa kita ke, kawan-kawan kita ke, mesti awal-awal akan reject subjek ni. Tu yang terjadilah mentaliti sekarang. Sebenarnya kalau kita cakap benda tu senang, insyaAllah dia akan ke arah tu lah. Tapi kalau cakap senang saja, tak buat latihan, sama jugalah. So kat sini kita akan buat platform untuk kita ulang kaji lebih lah. Lagi-lagi lah masa korang duduk kat rumah ni, banyak sangat gangguan. So ketiga, mungkin kita akan berkongsi rahsia bagaimana nak skor. Tak skor pun cukup lah untuk kita lulus. Untuk awal-awal ni kita target kita nak lulus dulu. Okay, Fahmi, teruskan untuk cara pembelajaran. Okay, sekarang ni cikgu-cikgu nak tanyalah adik-adik untuk kita punya sesi live yang akan datang. Mana kelas-kelas kita yang akan datang. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya macam mana cara pembelajaran yang adik-adik berminat. Okay, kat sini. Okay, ada 3 option A, B, C. So, nanti sekarang ni abang nak explain dulu sebelum adik-adik decide dekat ruang chat. Okay, untuk yang pertama, A ni belajar semula mengikut bab. Okay, macam mana yang A ni? Okay, macam ni. Kita akan belajar balik konsep basic dari awal. Lepas tu kita akan pergi ke example. Itu saja. Okey. Untuk yang B ni lebih kepada practical. Okey, mungkin adik-adik sekarang basic semua dah dapat faham daripada cikgu-cikgu. Kan kata tadi cikgu faham, cikgu pun ajar faham apa semua kan. Okey, kalau yang B ni mungkin kita akan fokus kepada soalan-soalan saja. Lepas tu kita akan buat latihan lah macam tu. Okay, mungkin soalan tu datangnya daripada buku-buku ataupun datangnya daripada soalan lepas SPM yang lepas-lepas. Ataupun mungkin adik-adik boleh send soalan tu dekat kami. So kita boleh jawab pada sesi live yang akan datang. Macam tu, itu adalah B. Okay. Untuk yang C, okay, ni option yang ketiga. Kita gabungkan A dengan B. Okay, maknanya macam ni. Okay, kalau yang tadi A tu, kita akan belajar teori. Okay, lepas tu kita tak ada buat example. Kita teori, lepas tu terus jawab soalan.
Okay, example ni apa beza example dengan jawab soalan ni? Okay, example ni mungkin yang simple-simple je itu adalah yang A lah. Itu beza je A dengan C ni. Yang tu yang C ni kan kita akan balance kan teori dengan soalan tu. Soalan pun banyak gitu. So kita bahasa mudahnya mungkin kita fokuskan kepada topik. Untuk yang A kita baca teori, B kita lebihkan kepada praktikal. Kita baca juga teori tapi lebih kepada praktikal. C ni kita buat dua-dua. Kita buat topik dan latihan sampai korang faham. Okay. Sekarang ni, okay, saya, abang-abang nak korang tulis dekat dalam chat. Nanti abang-abang akan record yang mana. Kita akan decide lah. Sesi pembelajaran tu adalah pilihan korang sendiri. Mana yang paling sesuai dengan korang? Betul. Sekarang ni kami pun tak tak tahu apa yang adik-adik nak kan. So kita abang-abang ni akan nak tahulah macam mana yang adik-adik nak. So kita boleh belajar C. Okey, Ras sekarang ni tengok banyak yang C. Okey, mungkin C lah kot Cik Afif. Kita buat topik belajar teori sikit dengan ada example. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah. Okay, thank you kepada yang respon. Okay, kita proceed lah kot. Saya rasa mungkin kita akan buat secara menyeluruh lah. So, kita akan start daripada topik satu kalau boleh, minggu depan. Okay, insyaAllah. So, sedikit peringatan lah. Untuk sesi kelas ni, kita akan jalankan secara live dekat YouTube. Tujuan dia satu je. Sebab kita, contoh kita terlepas, kita boleh undur. Kita boleh buat benda ni sebagai sumber rujukan kita lah. Dia bergantung lah. Mungkin kita tak selesa nak buat live YouTube, kita boleh tukar kepada Teams. Mungkin kita boleh buat dekat Google Meet. Mana-mana yang sesuai untuk korang. So, kat Siti kita anggap amatlah mengalakkan kita punya respon daripada korang sendiri. Soalan macam mana yang korang nak. Nanti mungkin kita akan sediakan macam form. Masukkan je segala soalan yang mungkin korang tak tahu. So, okay. Kita akan buat mana yang paling banyak lah. Mungkin kita akan buat satu lah. Kalau terlalu banyak, kita buat yang mana yang paling susah je. Yang paling merangkumi paling banyak dalam satu topik tu. Okay. Nak ingatkan, okay, sebab kan kita buat secara live kan. Okay, mungkin ada yang pelajar-pelajar, yelah macam kelas biasa lah kan, kelas secara fizikal. Ada yang nak pergi tandas masa kelas kan. So, jadi kita live kat YouTube ni senang lah. So, yang mana pergi tandas tu, dah keluar tandas, boleh sambung balik, boleh tarik balik bar kat bawah tu, sambung balik. Walaupun akan tertinggal sikit, tapi sekurang-kurangnya dapatlah apa catch up balik apa yang kita bincangkan semasa sesi live. Okay, yang komen. Mungkin ada mungkin ada yang kebat. Kebat. Kebat perah otak abang. Atau mungkin ada yang ada kecemasan masa ialah kan macam sekarang ni pun kita ada 73 baru 73 viewer saja kan. Ni termasuk mungkin ada cikgu-cikgu yang view sekali ni. So jadi mungkin ada yang pelajar yang tak dapat hadir. Okay, kenapa jadi live kat YouTube ni senang lah. So kita boleh cari balik kan. Betul tak Cikgu Afif? Cari balik video tu. Betul. Bila-bila masa je korang boleh refer, sampailah korang faham. So kita proceed to next video. Sampailah ke SPM pun korang boleh refer balik benda ni. Tak ada masalah. Okay, untuk yang kedua, okay, kelas yang akan dijalankan, kelas seterusnya akan dijalankan secara bergilir-gilir. Maknanya minggu depan Cikgu Afif akan take over kelas, akan buat kelas. Lepas tu minggu satu lagi baru cikgu baru saya. Lepas tu kita gilir-gilir lah selagi grup kita tak membesar. Setakat ni grup mati titik tambah kita ada 2 orang, betul Cikgu Afif? Betul. So saya sangatlah mengalu-alukan kalau contoh ada alumni sendiri yang tengok video ni, rasa boleh sumbangkan jadi pengajar mungkin. So bila pengajar dah ramai, mungkin kita akan pecahkan mengikut kelas, ikut lebih kesusahan lah. So awal-awal ni ada Cikgu Fahmi dengan Cikgu Afif je dulu. Kita akan rata-rata lah. Betul. Okay, setakat ni sahajalah. So terima kasih kepada yang sudi bersama-sama kita dalam sesi live yang pertama. Kita lebih mengharapkan kepada Q&A session sebenarnya. Betul. Kita okey. So kita beralih ke Q&A session.
Sebab kita tengok sesi semalam, sesi Pak An, Jas dengan Hanisah pun banyak, sangat banyak soalan yang mungkin berkait lah. So saya ada ambil sedikit dekat sini soalan-soalan yang berkait lah daripada sesi korang semalam. Okay, ajak sebelum tu mencelah. Okay, siapa-siapa sekarang ni yang ada soalan boleh type dekat chat sambil-sambil Cikgu Afif jawab soalan yang mana dah ada ni. Okay, Cikgu Afif boleh sambung. Okay, so first soalan yang saya tengok semalam, dia tanya macam mana nak mahir dalam kira-kira. So especially kepada yang orang cakap tak suka mat, ada yang jenis suka mat. So macam mana nak mahir dalam kira-kira? So kalau istilah kira-kira ni, semua kita sebenarnya kita tak perlu pun nak mengajar kira-kira ni. Kira-kira ni semua kita serahkan kat kalkulator. Kita yang pentingnya kita faham apa yang kita buat. Kita yang masukkan input dalam kalkulator ni. So kalau macam nak kena macam dulu kita, mungkin kita ada kita penting yang kita untuk hafal sifir semua benda tu kan. So sekarang ni dah sangat mudah dah. Korang boleh guna kalkulator. So korang hanya perlu fahamkan konsep, masukkan dalam kalkulator, insya-Allah dah dapat jawapan dah. Adik-adik semua. So soalan yang kedua, semalam ada student yang cakap dia suka belajar melalui visual. So ni bergantung kepada speciality masing-masing lah. Yang suka visual, saya nasihatkan mungkin daripada soalan. Okay, contohlah kita ambil satu formula. Korang dah belajar kuadratik. Contohlah kita ada AX square plus BX plus C. So satu formula yang ada, korang bayangkan, berdasarkan hint-hint yang dibagi, korang boleh extract segala information, visualize benda tu masuk kat sini, penggunaan dia bila. Dia bergantung lah. Bagi pelajar yang suka menghafal pula, dia bukannya kita hafal latihan tu sendiri. Kita bukannya hafal latihan tu. So adik-adik boleh macam hafal apa yang penting je. Contoh macam formula. Formula ni nak digunakan pada waktu bila. Contohnya soalan ni sesuai guna formula apa. Since kita ada banyak formula kan. Okay, saya harap menjawab untuk soalan kedua. Kalau tak menjawab boleh komen lagi dekat ruangan komen dekat bawah. Kemudian kalau dia tengok nombor jadi bosan. Macam mana nak mengatasinya? So kat sini dia tak terhad tau. Kalau kita tengok jalan kira matematik, dia sangatlah meluas. Kita boleh jawab daripada A to Z. Mungkin kita boleh jawab start daripada A, Z to A, tak ada masalah. Sebab dia jawapan tu dia sangat tak terhad. Banyak cara yang dapat cara yang betul. Banyak cara yang boleh dapatkan jawapan yang betul. So menggunakan kelebihan masing-masing. Macam tadi, ada yang visualize, ada yang menghafal. Tu pentingnya untuk kita tahulah kelebihan kita sendiri. Try untuk menggunakan kelebihan itu sebagai kelebihan sendiri. Di cara belajar tu lain-lain. Macam saya, saya lebih kepada formula lah. Saya sangat suka formula. Akhir-akhir ni baru saya sedar yang segalanya adalah berdasarkan formula. So macam mana kalau ada yang belajar formula tapi tak faham lah nak guna waktu bila. So formula tu korang kena faham lah. So basic, math is all about basic. Saya dah baca komen tadi, betul. So basic ni kalau foundation basic korang dah kuat, korang boleh encounter banyak sangat pelbagai soalan. Jadi semua boleh jawab. Okay, so kita tengok komen lah. Okay, untuk soalan pertama Cikgu Afif daripada Muhammad Nabil Abdullah. Okay, macam mana cara abang belajar admat dulu, Cikgu Afif? Cara belajar admat dulu? Macam mana Cikgu Afif belajar admat? Boleh share sikit? Macam saya mungkin dah sharekan tadi. Saya belajar daripada formula tu. Contoh, bila saya dah belajar formula tu, saya dah boleh tahu dah. Okay, strategi saya akan belajar the whole subject tau. The whole topic. So that bila saya tengok soalan tu, saya dah tahulah. Okay, ni contoh soalan pasal quadratic. Kita nampak ada x square, kita tahu ni adalah quadratic. So kemudian, daripada quadratic tu kita dah tahu dah. Kat dalam list otak kita dah ada dah. List of formula yang ada. Mungkin nak cari differentiate untuk dapatkan dia punya gradient, something like that. So benda tu nanti kita akan go through lah untuk cakap secara general ni dia sangat meluas. Okay. So saya tak boleh nak explain a bit detail. Okay, kalau macam saya belajar dulu, saya jenis yang simple je, straightforward je. Okay, saya masa sekolah dulu belajar, saya fokus dekat kelas. Okay, itu pertama lah. Pertama fokus dekat kelas. Dia kalau tak faham, tanya je.
Tapi biasanya kena fikirlah otak tu sampai kat kelas tu kan. First kali fokus. Okay, second macam mana saya belajar? Saya belajar niat saya masa tu kalau belajar admat niat untuk mengajar. Gitu, untuk mengajar kawan-kawan. Lepas tu bila dah niat untuk mengajar mestilah kena ada orang yang nak diajar kan. Lepas tu carilah kawan-kawan yang mana apa? Tak masa ni lah nak cari kawan-kawan yang mana kita rasa macam tak faham apa semua. Kita bila kita niat untuk mengajar tu kita rasa lain lah. Saya rasa lain tau, rasa macam okey nak nak kena fahamkan betul-betul supaya saya boleh ajar kawan saya gitu. Tapi untuk yang adik-adik ni kelas online ni kan mungkin ada cabaran lain lah, yang mana ialah kelas bila dah kelas online korang nak nak try nak try awek-awek ke kan Fif? Cikgu Fif. Tak ada lah. Okay, gurau. Okay, kita santai je. Okay, itulah dia. Itulah macam saya belajar. Okay, saya nak jelaskan masa saya awal dulu. Kan, korang kan biasa akan ada banyak homework kan? Homework admit ni akan jadi terlalu banyak sampai korang tak ada masa nak buat. Mungkin last minute, stay up untuk buat. So, perbezaan dekat situ dia ada dua tau. Korang belajar admit ni adalah tujuan untuk, contoh korang ada homework, tujuan untuk menyiapkan. For the sake of, siapkan. Untuk tak kena marah dengan cikgu. Kedua, korang belajar benda tu as a... untuk korang faham. Ada beza tau. It's a different thing. Totally different thing. So make sure apa yang korang belajar tu, korang faham. Macam mana nak tahu korang faham? So, soalan yang kedua, Cik Afif. Daripada Nur Ain Najwa. Soalan kedua untuk yang chat ni. Okay, betul ke ada orang kata... Kalau nak tengok someone tu faham the world admit concept, dia pass chapter indices and logarithm. Dia pass indices and logarithm. Kenapa tu? Okay, secara senangnya kita nak tengok orang tu faham ke tak admit ni, tengok dia punya chapter indices dengan logarithm dia. Okay, apa pendapat Cik Afif ni tu tentang tu? Kalau topik indices dengan logarithm ni dia satu topik je. Dia tak boleh cakap kalau orang tu pandai satu dua topik ni dia boleh tackle semua tau. Advantage ni orang yang tahu dua topik ni, indices dengan logarithm ni, dia punya basic of algebra dia sangat kuat. So bila nak encounter soalan-soalan yang berkaitan dengan tu, dia boleh gunakan lah dia punya ilmu tu. Boleh cakap orang yang kalau cakap orang yang pandai indices dengan logarithm ni, dia akan jadi advantage lah untuk dia. Tapi tak boleh cakap dia boleh faham semua sebab topik dia sangatlah meluas. Kadang-kadang tu topik tu tak melibatkan indices dengan logarithm pun. Betul. Okay. So walaupun ialah mungkin chapter indices and logarithm ni adalah chapter yang susah, tapi tak bermakna dia as a whole gitu. Gitu kan. So okay, untuk soalan seterusnya Cik Afif daripada Nur Idina Hamka. Okay, macam mana nak stay focus? Nak stay fokus. Kau tahu kalau macam saya memang suka mat tau. So bila saya buat soalan mat tu, saya takkan berganjak selagi saya tak dapat soalan tu. Kalau saya berganjak pun mungkin untuk tanya orang lain lah. Banyak lagi kawan-kawan yang kerah hadapan. Nanti mungkin korang akan ada program kita panggil sebagai mentor mentee. Kat situ lah banyak korang akan explore lebih lah berbanding korang belajar sendiri. So saya untuk fokus tu, saya boleh cakap untuk belajar mat ni mungkin korang boleh setkan goal. Contohnya, kalau korang nak tengok admit ni sebagai satu benda banyak sangat topik tau. So, korang fokus kepada satu-satu topik dulu. Mungkin hari ni targetnya untuk faham 1.1 dulu. Macam tu. So, dah faham baru kita proceed. So, ada achievement, ada goals dengan achievement lah. So, korang boleh, kat situ korang boleh develop korang punya fokus kat dalam math ni. Sama juga macam subjek lain sebenarnya. Okay. Betul tu. So kalau bagi saya nak fokus ni, try buat study group lah. Tapi untuk secara online ni saya pun tak pasti sangat macam mana study group online ni boleh berkesan ke tak. Jadi kalau secara fizikal itulah dia, buat study group ramai-ramai. Contoh kalau buat homework ke, jadi macam kalau kat semasa dulu ada macam apa tu, dekat depan depan kelas kita tu ada macam meja kat luar tu kan, ada bumbung tu kan.
Biasa gazebo eh. Okey, biasa macam kalau saya dulu lepak kat situ. Kalau tak pun dekat kelas tu, kalau tak bising sangat dekat kelas jelah. Biasalah perit malam kan biasa bising-bising kan, kita keluar gazebo. Fokus, baru fokus. Dapat udara segar. Tapi kalau online ni kalau online ni biasalah banyak banyak tugas dan cabaran kan. Jadi secara basicnya buat kalau saya lah buat study group lah, tanya cari kawan-kawan yang geng-geng sekepala kan. Baru boleh fokus study mat. Tapi kena kena ingatkan lah, kalau dah melara je, okey fokus balik gitulah. Betul. Okey, soalan seterusnya eh Cik Afif, kalau tak tahu basic boleh rujuk lower form ke macam mana? Boleh nak rujuk. Tapi kalau mengambil masa untuk buka buku balik, untuk cari rujukan balik, so sebenarnya tak perlu pun. Kalau kita tengok chapter tu sendiri, dia ada style of tackle tau. Maksudnya ada cara untuk tackle soalan dekat certain topic ni. So kalau korang dah biasa buat soalan topik tu, korang tak perlu pun untuk revise balik. Kalau mungkin ada yang terlupa tu, mungkin kalau strategi saya refer jawapan untuk awal-awal lah. Macam mana dia buat untuk awal-awal tu. So kemudian bila dah boleh buat sendiri lah, baru memang takkan tengok jawapan lah. Try habit tengok jawapan sebenarnya tak bagus. Tapi untuk awal-awal je, saya rasa saya mungkin boleh benarkan. Sebab kalau korang dah terlalu merefer jawapan ni, dia akan jadi macam korang take for granted tau. Korang tak digest sendiri apa solution untuk buat. Macam tu. So last question daripada M&A Bros. Bagus lah M&A Bros ni. Itulah function lah. Banyak soalan. Banyak soalan. Bagus. So last minute revision before exam, sebenarnya boleh cakap less effective. Sebabnya macam saya cakap tadi, kita buat latihan, tak cukup latihan, dia tak akan lekat dekat kepala. Kalau korang buat last minute, mungkin korang akan ingat on certain thing lah apa yang korang buat. Last minute ni sebenarnya adalah masa untuk kita tengok segala formula yang kita akan guna. Segala formula ni function dia macam mana, buat macam mana. Sebab formula ni sebenarnya given dah dekat depan tu kan. Kalau ada list of formula tu dah ada. So, macam mana nak guna? Macam mana nak guna tu dah jadi satu advantage untuk korang study last minute untuk last revision. Okay, kalau macam saya, kalau before exam kalau esok nak exam matematik tambahan, so kalau malam sebelum tu, saya akan buka balik buku latihan, nanti saya tengok macam mana saya jawab balik. So bila kita bila saya buka balik latihan yang saya jawab sendiri, bila baca balik tu kita macam ingat balik, oh macam tu rupanya soalan ni macam ni, dia macam ingat balik tau. Itu ini adalah untuk macam memang dah last minute lah. Dia so, benda tu kita yang tulis sendiri kan. Dia mengimbau kenangan silam eh. Hebat. Betul lah, saya setuju. Latihan kita buat sendiri dia macam deja vu tau. Kita tengok dulu aku buat macam ni. Dulu aku buat macam ni. So senang. Adik-adik boleh mungkin boleh praktikan lah sedikit-sedikit sebanyak. Jadi ada soalan-soalan lagi ke? Okay, nampaknya kita dah tak ada soalan lagi Cik Afif. Rasanya kita boleh berhenti di sini. Mungkin kita boleh setkan kelas. Macam korang minggu depan prefer hari apa? Macam nak fikir. Bagus lah. Panggil bros-bros yang lain untuk fikirkan soalan lagi. Okay. Chapter paling susah apa? Chapter paling susah je. Ada soalan lagi. Chapter paling susah apa Cik Afif? Chapter paling susah eh? Chapter paling susah sebenarnya apabila melibatkan jawapan yang panjang-panjang ni sebenarnya. Untuk chapter paling susah ni, okay, masa cikgu dulu, masa cikgu belajar, chapter kita orang lain tau daripada syllabus kita orang, lain daripada syllabus yang adik-adik belajar sekarang. So sekarang ni, syllabus daripada form 5 dibawa turun ke form 4 eh, Cikgu Hafiz kan? Syllabus korang tu kalau cakap sekarang kan, korang punya mat tu dah lebih kurang tahap level dia dengan admat dah sekarang. Betul. Susah tu dah lebih kurang. So kalau korang boleh score salah satu tu dah boleh, kalau korang dah boleh score mat, maksudnya dah boleh score admat sekali lah.
Dia lebih kurang je. Ah, okay, ni soalan menarik je cakap Afif. Daripada CHW. Apa kos yang khusus untuk dengan math? Ah, ni mungkin minat math kot. Cikgu Afif. Maksudnya? Ah, ni ah kos ah career macam career lah career. Ah, habis-habis belajar, habis belajar SPM ni. Akan jadi sangkir saya. Okey, tak apa. So untuk khusus selepas habis belajar sebenarnya kalau korang go through matrik, korang go through PASUM, dia akan like revise balik khusus lah. So lepas korang masuk ke alam university nanti, math ni dia akan pecah lagi banyak cabang. Macam saya lebih kepada praktikal, saya fokus kepada statistik. Saya lah yang buat graf, histogram tu banyak lah jumpa. So kalau yang suka, memang suka pure matematik, dia akan lebih belajar mendalam kepada macam mana orang buat formula tu. Tu kita panggil sebagai pure matematik masa kat UM. So kemudian ada juga yang cabangnya lebih kepada IT. Pun apply juga tapi dia lebih kepada IT. So math dia sangat meluas. Aku nak cakap yang khusus tu sangat banyak. Betul. So tapi antara contoh-contoh future career boleh tengok macam yang cikgu Afif kerja sebelum ni, bank kan. Macam mana dengan orang yang tak suka math? Okey. Okey. So korang pernah terfikir tak? Ada je student yang dia memang kita boleh tengok dia suka, dia lebih kepada subjek bio. Tapi result dia pun A plus juga. Kita boleh tengok admit dia pun A plus. So jangan jadikan tak suka math tu sebagai alasan tau. Orang biasanya suka hidup dengan alasan. So adik-adik janganlah give up kalau tak suka admit. Boleh je telan admit ni. Telan dia macam mana? Telan dengan membuat latihan lah. Sebenarnya latihan ni macam membuat pengalaman. Macam saya cakap tadi, banyak kali saya ulang latihan, latihan, latihan. Tapi betul macam tu. Memang latihan lah yang sebenarnya mengajar kita. Kalau kat Smart Show ni jangan risaulah. Nak tunggu SPM tu nanti banyaklah latihan. Cikgu-cikgu akan bagi latihan untuk korang. So try lah untuk buat semuanya. Ambil masa sendiri. Ada banyak masa, akan ada banyak masa cuti. Try untuk habiskan. Kalau tak faham, boleh tanya saya, boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Sekarang online sangatlah luas untuk korang bertanya soalan. Jangan jadikan tak suka math, tak suka nombor tu sebagai satu alasan. Sebab sebenarnya kan, kalau kita tengok life kita semasa SPM ni adalah macam Jazz ke siapa Pak An cakap semalam, dia adalah pembuka pintu. So apa yang jadi dekat saya masa saya dapat 7A tu, nak sambung option dia tinggal sikit lah. Macam ada tinggal matrik, sangat sikit. So korang gunalah masa yang sedia ada ni untuk buat betul-betul. Jangan jadi macam jangan menyesal di kemudian hari lah. So soalan seterusnya ni daripada Shim Soryo ni. Yakin jawapan dia. Tapi tak yakin cara jalan kira. Okey, ni untuk counter ketidakyakinan lah, ragu-ragu ni. Macam mana Cikgu Afif ada pandangan ke? Actually, kalkulator yang korang guna sekarang dia sangat advance tau. So banyak je soalan yang tanpa buat jalan kira pun korang dah boleh tahu jawapan korang betul ke tak. So nanti kita akan go through by chapters. Mungkin dekat satu chapter ni korang boleh guna calculator scan-scan macam mana cara dia. So nanti kita akan ajar lah. Jangan risau. Dari segi jalan kira tu is another story lah. Just pastikan korang punya line to line tu adalah betul lah. Sebab banyak dekat dalam soalan matematik ni soalan yang berkait, berantai. Habis satu soalan, habis semua. Tu yang jadi tu. Betul-betul. So, yelah, kalau kita guna calculator ni sekarang ni dah boleh dapat jawapan yang terakhir tau. Jadi untuk jalan kira ni, okay, sekarang ni pakai kalkulator dah boleh nampak destinasi. Apa yang tidak yang jadi masalah sekarang adalah jalan kira tu. Dan mana kita macam mana nak pave the road. Itu nak buat jalan tu ke destinasi tu. Itulah menjadi kalau tak yakin tu atau sebenarnya benda biasa sebab yalah kan nak kena tulis satu kan. Okay, sebenarnya bila kita buat jalan kira ni, kalau jawapan biasanya kalau jawapan last kali tu sampai ke destinasi tu, maknanya kira betul lah tu jalan kira. So kita yakin je.
Betul. Kalau tak yakin tak apa. Kalau tak kalau kita yakin. Okey, yakin. Kalau salah tak apa. Salah kita boleh betulkan. Ha, itulah gunanya belajar. Ha. Betul. Tak apa. Dapat soalan menarik. Okey, apa soalan menarik? Kalau nak jadi mathematician dalam negara ni, orang negara-negara buat apa je? Ha, sebab kebanyakan formula ni dah banyak dah dibuat kan. So, kalau kita tengok macam saya dengan Fahmi sekarang buat research, dia sekarang ni banyak teori baru boleh jadi. Tapi sangat sangat rare lah untuk ada. Biasanya PhD baru kita akan tarik benda baru. Kebanyakan ni sekarang ni adalah kita macam mana kita nak menggunakan formula tu untuk situasi lain. Ada lebih kepada application. Teori tu sendiri ada je akan wujud formula baru. Tapi dia akan kebanyakan research yang akan ada sekarang ni dia lebih kepada application lah. Boleh cakap macam tu. Betul betul. So biasanya kalau nak buat formula baru ni dia sebenarnya dia refer juga yang formula lama-lama kan. Dia akan refer balik ke gabungkan formula yang sedia ada. Digabung formula baru. Betul. So nak bagi tahu lah sikit untuk PhD kan. Untuk PhD kita akan ada buat research paper. Dekat situlah biasanya ada bentangkan formula baru ataupun idea-idea baru. Okay, bila research paper ni dia akan biasanya dia akan refer balik yang formula apa yang dah ada. So tambah sikit atau gabungkan dua-dua formula tu dah jadi formula baru. Mungkin soalan tu boleh patah balik kepada situasi sekarang. Yang ni dah macam lebih kepada lepas tadi kan. Ni korang lambat lagi. Betul, ni sebenarnya lambat lagi. Ni saya nak bagi semangat sikit lah kot. Bagi balas semangat sikit kepada pelajar yang lemah at math ni. Semoga mereka lebih semangat menewaskan subjek ini. Wah, semangat bagus. So saya rasa saya pun pernah ada dekat tempat tu. Yang saya berjaya pun buktikan benda tu sebenarnya tak susah. Semangatnya ialah korang jangan give up awal-awal ni. Sebab ni sebenarnya barulah sikit apa yang korang belajar ni. Kalau contoh korang masuk PASUM ke, korang masuk matrik ke nanti, dia akan lagi cepat tau pace dia. So sekarang ni kalau bagi siapa yang tak suka AdMed atau yang lemah AdMed tu, janganlah mengalah lagi. Sebabnya dia barulah permulaan. Maksudnya korang tak, mungkin korang tak anggap benda tu susah, dia menghalang korang tau. So take it slow. Belajar slow, belajar by soalan. Tak apa, insyaAllah nanti kita akan, saya akan bagi semangat lah along the way semasa kelas, insyaAllah. Jangan risau, subjek ni dengan usaha cikgu korang sendiri, dengan usaha para-para alumni, insyaAllah akan membantu korang. Okay. Buat yang terbaik. Beberapa soalan yang terakhir sebelum kita habiskan, sebelum kita nak habis pukul 10 ni. Punca pelajar tak dapat skor AdMed. Punca pelajar, okey. Okey, biasanya punca pelajar tak dapat skor AdMed ni kebiasaannya dalam kurang faham soalan ataupun tak dapat nak keluarkan poin-poin penting dalam soalan tu. Biasanya yang ni kita boleh counter lah dengan kena buat latihan lagi ataupun kena check balik basic. Okay, Cik Gafir ada pandangan tak untuk ni soalan ni? Punca tak suka AdMed Sebenarnya boleh cakap dia menggunakan alasan macam susah dia tu lah. Psikologi lah boleh cakap. Tak dapat skor AdMed ni sebenarnya sebab dia dah give up awal-awal. So tak buat latihan and langsung tak boleh buat lah. Macam saya cakap, punca dia memang sebab kita malas je. Cubalah, sebab saya pun ada regret kat dalam diri saya sendiri. Masa sekolah dulu mungkin saya tak, masa awal-awal tu mungkin kurang buat latihan. Sebab tu je cikgu-cikgu ni sangatlah mengharapkan korang bertanya sebenarnya. So contohnya kalau korang tak faham tu, boleh je korang untuk pergi bilik guru. Macam para alumni korang ada buat, pergi bilik guru tanya, tak ada masalah. Cikgu ni sebenarnya takkan marah, dia akan lagi suka kalau korang tanya soalan. Saya sebagai cikgu 5 tahun ni saya sangat suka. Itulah yang cikgu-cikgu semasa juga.
So punca tu sebenarnya daripada korang sendiri. Tak ada orang untuk disalahkan. Okay, betul-betul. So soalan akhirnya second last, bergaji berapa kalau jadi mathematician? Okay, mathematician eh. Cik Afif ada ni tak? Ada. Kalau mathematician ni biasanya dia akan based on certain university. So sekarang jadi mathematician means korang dah akan ada satu-satu level tau. Mungkin dah jadi prof, mungkin dah jadi lecturer. So gaji dia sangat tinggi lah. Mungkin ada yang 5 angka prof-prof saya. Okay. So dia tak terbatas ke macam syllabus SPM macam tu je lah. Dia sangat meluas. Okay, so mathematician ni sebenarnya untuk pekerjaan alaf kini sekarang lah masa masa pandemik ni kan. Okay, sekarang ni kerja mathematician ni sangat demand tapi biasanya dia tak tulis mathematician. Yang dia tulis adalah data scientist. Data scientist ni. Data analisis yang berkaitan dengan data ni adalah untuk yang mereka yang paling yang minat matematik. Sebab kan sekarang ni semua nak online, so cara-cara nak analisis data, tengok trend graf, itu sangat demand lah untuk sekarang. Kalau tengok kalau boleh tengok dekat Job Street, mungkin gaji dalam ribu-ribu jugalah. Nah, jangan terhad kepada gaji. Korang jangan fikir terlalu jauh buat masa sekarang. Fokus untuk score dulu. Bila korang terlalu fikir terlalu besar, tu yang akan jadi block tau. Fokus dulu. Mungkin buat certain topic, buat satu-satu, step by step. Dia tak semestinya korang dah kena fikir dah. Takut. Masa saya sendiri, jujur lah, saya start masa saya habis SPM, saya tak nampak lagi hala tuju tu. So along the way, bila saya masuk PASUM, bila masuk saya masuk degree, and bila masa bekerja pun saya masih mencari. So benda tu tak ada masalah pun sebenarnya. Korang tak perlu terlalu memikirkan tentang kerjaya. So takut korang overwhelm sangat lah. So kita buat masa sekarang ni just korang boleh take it slow, tapi jangan terlalu leka. Just enjoy the process lah. Dengan senang kata Okay, soalan terakhir Cik Afif. Universiti yang berkaitan dengan space science. Ini bukan bidang saya ni. Ini tak boleh susah nak jawab. So kita orang pun di luar bidang kalau macam universiti saya tak ada kot. Itu je lah. Okay, so terima kasih. Okay, sekali lagi kami nak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik ataupun cikgu-cikgu yang sudi meluangkan masa untuk menonton sesi live kita untuk ice breaking dan pengenalan kepada matematik tambahan. Okay, sebagai peringatan untuk mana-mana yang belum subscribe lagi, boleh subscribe, tekan butang subscribe untuk boleh keep up to date dengan konten-konten yang akan datang. Okay, dan itu sajalah kot. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Boleh end stream. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi, terima kasih semua. Okay, assalamualaikum. Kalau ada sebarang soalan, mungkin boleh